Sampai kita di Faisal MX Shop. Ini bengkel barunya di Jalan Caringin Holis nomor berapa itu? 306 RT Babakan Ciparai. Jadi sekarang langsungnya kita modif motornya. Suaranya, cuk. Anjay, ini dekalnya belum kepasang semua anjir. Cuma ini tinggal belakang, apa yang bagian belakang. Soalnya masang sendiri, gabut. Ya udah weh, belum kepasang semua. Itu barpet bikin. Diam, waktu dipuncut sama. Puncut mana? Untuk masang stiker. Masang stiker? Waktu nge-WH, lihat. Ini jauh deh, kemana? Mau pake beat? Bukan, pake motor ini. Kapan? Oh, yang pas spotlight. Lewat kucrut sama, masih mah. Kain mer-WH ini. Jauh udah jeket lagi. Eh ya, lewat punclut, ah? Lewat punclut? Iya. Soalnya takut polisi di Lembang, di Ledeng. Lewat Punclut, Ledeng mah banyak polisi. Oke, jadi lanjut lagi. Nah, ini dia part-part modifnya. Ini ada piringan depan pakai yang floating merek Thor. Ini pakai punyanya CRF 150. Ini. Jadi untuk piringan depan sama gear belakangnya bisa pakai CRF 150 karena sama. Terus ini velg. Velgnya pakai Scarlett. Ini warna hitam glossy. Karena yang ini warna hitam glossy, ukurannya yang depan teh berapa tadi? 300 kalau enggak salah. Ah, yang depan 300, belakang 425. Ini jari-jarinya pakai warna hitam, nepel merah, terus bannya pakai Corsa R93. Ukuran depannya 120/60, ring 17. Belakangnya pakai 150. Nih. 150/60, ring 17. Ini ring per 60 juga 120/60. Jadi ban pakai Corsa R93. Velg pakai Scarlett warna hitam glossy, jari-jari enggak tahu ini merek apa. Merek Dicross. Untuk ukurannya berapa ini? 185. 185 kali 190. Sama yang satunya 190. Jari-jarinya warna hitam biar cakep. Terus ini pakai handguard Exerbis warna merah, sama ini hand grip. Ini handle grip merek Scarlett, handle grip KTM. Udah, terus ini cover jok. Cover jok dari Faisal MX Shop, ini yang stripping merah, garis-garis merah. Kalau untuk stang kita nggak ganti, stangnya pakai stang bawaan karena udah cakep, udah 4 bar. Paling nambah-nambah barpet doang lah, biar kelihatan cakep. Udah, jadi ini mau di setel dulu velgnya, baru kita rakit semuanya. Kalau gear masih pakai gear standar bawaannya, nanti baru kita ganti. Ini modifnya di Faisal MX Shop. Yoi. Kita lihat. Ini toko barunya Faisal MX Shop di Jalan Caringin Holis nomor 306 Kelurahan Babakan Ciparai. Udah masuk Ciparai berarti ini mah. Oke, jadi yang buat yang mau modif motornya trail supermoto bisa langsung ke Faisal MX Shop.
dijamin lengkap dan murah. Jadi mungkin buat yang tanya untuk gas-gas kayak gini, part modifnya bisa pakai apa aja? Kemarin pas saya coba, ternyata bisa pakai punya CRF. Kayak misalnya gear belakang, terus piringan depan kayak gini nih, ini bisa pakai punya CRF 150L. Kalau untuk handle belum ganti karena yang warna merah lagi kosong, jadi kita pakai yang handle ori dulu. Sebenarnya handle orinya enak sih. Jadi ya kita pakai ini dulu. Mungkin kita pasangin handguard aja biar lebih cakep. Ini piringannya cakep nih. Merek Thor baru keluar sih, ini yang model terbaru. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau emang udah kepasang semua. Oke, jadi ini wheel setnya udah jadi, udah beres di setting, udah dipasangin apa ban juga. Ini wheel setnya udah dibikin tubeless, jadi udah nggak pakai ban dalam lagi. Tadi sekalian bisa bannya ini pakai Corsa R93, ukuran depannya 120/60. Kalau velg Scarlett ukuran 300 depan. Kalau yang belakang 425. Ya, belakang 425, velgnya Scarlett juga. Bannya sama Corsa R93, cuma ukurannya 150/60 kalau untuk yang belakang. Jadi ini tinggal pasang. Untuk gear kita pakai gear bawahnya dulu, nanti baru kita ganti ROZ yang ukuran 44. Stang kita pakai bawaan, cuma dipasangin bar pad. Ya, bar pad 30 ribuan. Soalnya nanti mau custom bar pad, mau pakai logo sendiri bar pad-nya. Jadi beli yang murah-murah aja. Udah sih, tinggal perintilan-perintilan kecilnya. Ini handguard sama ini. Kalau piringan ini nanti kita pasang besok pagi. Kita lanjut besok pagi karena harus di custom bracket lagi, bracket ininya. Ini pakai CRF 150. Piringannya sama, cuma bracketnya yang beda. Jadi kita custom bracket 70 ribuan lah. Besok pagi baru dibikin. Jadi mungkin sekarang kita pasang wheelset dulu. Udah kepasang, baru besok kita lanjut pakai apa? Lanjut yang lainnya lagi, perintilan-perintilan kecilnya. Sama ini sih. Sama ini handle grip KTM nanti kita pasang besok sekalian. Soalnya udah sore juga, udah kesorean. Ini headlampnya di custom lagi sendiri, headlamp bawaan gas-gasnya sama saya dipasangin lampu LED. Oke, kita lanjut lagi nanti besok. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi. Ini udah kepasang semua wheelsetnya. Sekarang kita pasang piringan depan dulu. Nih, piringannya pake Thor. Ini yang model ini sih, cakep yang model ini tuh. Model terbaru, baru keluar. Nah, jadi ini dia piringannya. Ini modelnya cakep, ini yang terbaru dari Thor. Ini pakai punya CRF 150, mirip. Cuma harus custom bracket lagi, karena bracketnya beda. Ini untuk harganya yang Thor kayak gini tuh 700 ribuan, 700 sampai 800 ribuan, tergantung toko sih. Ini modelnya cakep, seneng saya yang ini. Jadi model piringannya tuh rada-rada bergelombang gitu. Anjay. Ini tinggal kita pasang, terus custom bracket. Ini warna merah. Tapi untuk piringan ini Thor cuma ngeluarin buat KLX sama CRF. Untuk WR, buat yang nyari apa? Nyari yang buat WR belum ada, belum keluar. Baru buat CRF sama KLX. Oke, sekarang kita pasang dulu sambil nunggu simangnya buat ngastem bracket kalipernya. Berdebu ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Jadi ini belum beres semua sih. Ini masih banyak yang ini mau ngeripen ini dulu, cover apa? Cover radiator kiri kanan. Mau diripen merah soalnya ini putih. Terus sama ngeripen ini, ngeripen apa? Ini lagi powder coating engine guard mau dikasih hitam biar masuk warnanya. Terus sama ngeripen ini belakangnya nih. Apa sih namanya? Cover kaliper. Cover kaliper belakang sama cover disc brake mau di repaint hitam. Ya, terus lanjutin dekal lagi. Belum masang dekal semua. Udah sih, tinggal itu doang. Ini kan kemarin habis ganti velg depan belakang pakai Scarlett sama bannya juga pakai Corsa R93. Tuh. Terus ini kemarin juga habis masang beres masang piringan depan. Ini pakai CRF 150L merek Thor. Ini bracketnya custom.
Jadi untuk piringan depan sama gear belakangnya itu bisa pakai CRF 150 mirip, pokoknya yang lubang 6. Cuma untuk piringan depan bracketnya harus custom sendiri, bracket kalipernya, karena kan kalipernya beda sama CRF kan. Kayaknya mirip, tapi nggak tahu deh, beda-beda dikit mungkin. Oke, paling tinggal itu doang sih, decal, terus ngeripen cover radiator, engine guard, udah. Jadi mungkin sekarang kita beresin dulu, jadiin video yang part 1, terus nanti sisanya yang part 2, video part 2-nya kalau udah beres semua modifnya. Sama ini mau beliin apa? Mau beliin engine guard cover block kiri kanannya, lagi dipesan warna hitam. Jadi nanti kalau udah kepasang semua, udah beres semua, baru kita bikin lagi yang part 2-nya. Jadi ini part 1 dulu. Kalau stang mah tetap pakai stang bawaan, karena stang bawahnya udah fat bar, udah enak. Terus ini paling cuma beli bar pad yang murah-murah doang sih, karena cuma nyari busanya doang, nyari busa ininya. Nanti untuk bar padnya ini, kain bar padnya kita custom sendiri, kita bikin, misalnya kita taruh logo gas-gas atau logo apa gitu. Jadi cuma ngambil bar apa busanya doang. Sekarang kita lanjut dulu, mau beli apa, baut buat masang handle grabnya. Ini mau masang handle grab KTM yang kemarin merek Scarlett, cuma mau beli baut lagi. Posisi ridingnya di motor enak sih, nyaman, nggak bikin capek, makanya ketagihan pakai motor ini terus anjir. Ketagihan anjir pakai motor ini tuh. Bensinnya masih ada nggak sih? Kemarin belum diisi, dipakai San Mori. Ini speedometernya belum jalan karena kabel itunya lepas kemarin pas masang lampu. Nanti baru diberesin semua. Anjir, 250 nih bos. Cuma kalau buat di aspal, nafasnya langsung habis anjir, karena gearnya kegedean. Gearnya 48 apa 49 gitu. Ya, mobilnya nyangkut. Untuk harganya ini motor sendiri tuh 40 jutaan untuk yang GZ1-nya. Untuk yang trail, kalau untuk versi supermotonya paling kita nambah berapa gitu, lupa. Waktu lihat harganya pertama kali juga lihat sempat kaget sih, 40 juta bener ini enggak? Maksudnya bener enggak ini 40 juta anjir, murah pisan. Soalnya pas nyobain motornya kan kirain teh 50 atau enggak 48 gitu. Ternyata cuma 40 jutaan. Cuma ini NP, jadi cuma faktor doang. Kan ada yang ada dua tipe tuh, 250 sama 450. Kalau yang 250 sama 450 itu apa, cuma faktor doang dapatnya. Kecuali yang 150, kan ada dari gas-gas juga yang Hammer 150 itu harganya 20 jutaan kalau nggak salah, 20 jutaan lebih. Kalau yang 150 itu udah full surat kayaknya. Dan kalau mau dibikin surat juga, yang bisanya itu cuma 250 yang ini. Kalau untuk yang 450-nya mah nggak bisa dibikin surat. Udah 450cc juga, nggak tahu alasannya kenapa nggak bisa dibikin surat. Ngebut-ngebut, takutnya bensin habis lagi. Siapa tahu ada yang mau cek sound ya kan. Kalau untuk masalah spare part mah gampang, bisa kita pesan lewat gas-gasnya, atau kalau misalnya kita mau beli sendiri di luar bisa pakai VR Cross yang 250 sama, atau enggak
pakai CRF 250 juga atau CRF 150 juga ada yang sama. Tergantung part apa yang kita mau apa beli. Tinggal di ini aja. Tapi kalau kata saya mah mending apa pesan di gas-gasnya langsung. Karena lengkap sih kalau di gas-gasnya. Lebih murah juga. Ini mau hujan lagi anjir, dari kemarin teh mau hujan terus. Bukan mau hujan sih, dari kemarin udah hujan terus. Semalam juga hujan deras. Anjay, sayang ban baru dipakai sliding aja. Belum ada juga berapa hari make, masa langsung dipakai sliding. Ayo kita harus cepat sebelum hujan anjir, keburu hujan nanti. Duduk, udah mau hujan bro, di udah mendung, nanti kita kehujanan aja. Wah macet. Oke, ini udah beres beli baut. Jadi mungkin sampai di sini aja untuk videonya yang part 1. Nanti kita lanjut lagi di part 2-nya kalau udah beres semua. Oke, ditunggu video modifikasi part 2-nya. Karena ini buru-buru baterainya udah mau habis, kamera emang tai lupa bawa baterai. Oke, sekarang kita mau ke bawah. Oke, ditunggu video modifikasi part 2-nya nanti kalau udah beres semua. See you next video.